Desa Pekraman Singakerta adalah desa yang berada di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Batas-batas Desa Pekraman Singakerta di sebelah timur terdapat Tukad atau Sungai Wos, di sebelah barat berbatasan dengan Telabah Daudese, di sebelah utara berbatasan dengan Subak Mandilet, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Tukad atau Sungai Siap-Siapan. Sepanjang jalan menuju Desa Singakerta, pemirsa dapat menyaksikan persawahan yang membentang luas dengan nuansa pedesaan yang tenang dan asri, berdiri sebuah pura yaitu Pura Penataran Agung Cukut Paku. Pada episode kali ini, tim Istadewata mengajak Anda berdharma yatra ke Pura Penataran Agung Cukut Paku. Secara administratif, pura ini terletak di Banjar Cukut Paku, Desa Pekraman Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, pada ketinggian 300 hingga 400 meter dari permukaan air laut. Pura ini dapat dicapai dengan kendaraan bermotor atau mobil dengan jarak tempuh 20 km ke arah barat laut Kota Gianyar dan dari Kota Denpasar berjarak kurang lebih 28 km. Kedadosane inik wewidangan jagat Desa Pekraman Singakerta sane luasnya ne ingih punike dikirang langkung punike 300 hektar. Nah, ini wates-wates wewidangan jagat Desa Pekraman Singakerta ingih punike wates aturan yang kidiang punike saking sisi kaler punike wates Subak Mandilet punike ring Subak Mandi. Taler wates sisi kau ingih punike wates Telabah Daudese sane tebenan. Wates kelon ingih punike wates Tukad Siap-Siapan, wates kangen punike wantah Tukad Wos, punike wates-wates lan luas wewidangan. Nah sane mangkin raris, risejeronin wewidangan punike, winten raris ingih punike banyar-banyar. Didiang punike ring Desa Pekraman Singakerta terdiri dari 6 banyar. Kapertama ingih punike Banjar Katik Lantang, sisi kaler. Deluadem punike Banjar Lobong, ngeluadem punike Banjar Daulabah, ngangin punike Banjar Tengah, ngangin malik kedek diku Banjar Dangin Labah, iriki Banjar Cukut Paku. Sejarah Pura Penataran Agung Cukut Paku ini tidak terlepas kaitannya dengan riwayat perjalanan Resi atau Danghyang Markandeya dari Jawa Timur ke Bali dalam lontar Bali Tatwa. Beliau Resi Markandeya datang dari Jawa Timur di daerah Gunung Damalung menuju ke Gunung Hiang di Jawa Tengah atau yang sekarang bernama Gunung Dieng dan kemudian akhirnya ke Gunung Rawang atau Gunung Raung di Jawa Timur. Tujuan perjalanan beliau tersebut adalah untuk mencari tempat yang tenang untuk mendirikan peseraman. Di Gunung Raung inilah akhirnya Resi Markandeya menetap, mengajarkan agama Hindu Siwa dan mendirikan peseraman. Dalam perjalanannya menuju Bali dari Gunung Raung, beliau bersama dengan sekitar 800 orang pengikutnya. Para pengikut beliau ini adalah penduduk Desa Aga di lereng Gunung Raung. Setelah sampai di Bali, beliau beserta para pengikutnya mulai merabas hutan belantara untuk membuka tanah pertanian dan rumah tempat tinggal. Setelah lama hal itu dilaksanakan karena tidak didului oleh upacara adatnya, maka banyak dari pengikut Resi Markandeya yang meninggal dunia karena serangan wabah penyakit atau dimakan binatang buas. Resi Markandeya akhirnya memerintahkan para pengikutnya agar perabasan hutan dihentikan, serta beliau kembali pulang ke Gunung Raung. Di peseramannya di Gunung Raung itu, Resi Markandeya mengadakan semadi meminta petunjuk kepada Ide Sang Hyang Widiwase agar usahanya berhasil. Setelah lama melakukan yoga semadi, beliau menerima petunjuk berupa wahyu dari Ide Sang Hyang Widiwase. Kemudian Resi Markandeya datang lagi ke Bali yang kedua kalinya, kali ini bersama sekitar 400 orang pengikutnya. Para pengikut ini lengkap membawa peralatan untuk pertanian serta bibit yang akan ditanam nantinya. Sesuai wahyu yang diterimanya, Resi Markandeya bersama para pengikutnya kemudian mengadakan upacara dewayatnya, butayatnya dan pratiwistawa di satu tempat yang dianggap sangat suci, yaitu di lereng Gunung Tohlangkir yang kini bernama Gunung Agung. Sebagai puncak karyanya diadakan upacara ritual mependaman.
Dalam upakara ini beliau menanam kendi berisi air disertai dengan pancadhatu, yaitu terdiri dari 5 dasar kemuliaan, seperti emas, perak, perunggu, tembaga, dan besi. Juga berisi batu permata yang disebut mirah adi yang berarti mirah utama. Upacara ini dilaksanakan dengan sarana upakara selengkapnya dengan diperciki tirta pangentas. Di tempat menanam pancadhatu itu kemudian didirikan sebuah pura yaitu Pura Basukian. Arti kata Basuki adalah selamat. Pura ini dinamakan demikian karena rombongan kedua ini tidak ditimpa bencana seperti rombongan yang pertama. Diceritakan di pinggir Sungai Wos itu ada wihara pertapaan beliau Maharesi Markandeya, diikuti oleh para murid beliau, keluarga, dan pengikutnya. Adapun peseraman beliau yang terdapat di sepanjang Sungai Wos itu adalah Gua Raksasa yang terletak di dekat Pura Gunung Lebah di sebelah barat Ubud, Candi Tebing atau Gua Raksasa yang terletak di Banjar Jukut Paku, Pura Tirta yang terletak di Desa Negari Singapadu. Peseraman itu dibangun pada waktu datangnya Maharesi Markandeya pada abad ke-8 Masehi. Tentang adanya wihara di Candi Tebing Jukut Paku yaitu berupa satu kesatuan wilayah yang utuh, yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai wihara dan peseraman, adalah sekitar Candi Tebing Jukut Paku. Sebagai tempat pemujaan yaitu Pura Penataran Agung, sebagai tamannya Pura Beji, dan sebagai penjaga peseraman yaitu Pura Banjar Sawah. Selanjutnya, sekitar abad ke-11 Masehi pernah diadakan upacara besar untuk mendarmakan leluhur dari Raja Bali, yaitu Raja Marakata yang dilaksanakan di Erpaku atau Ngerpaku. Salah satu prasasti dari Raja Marakata yaitu Prasasti Batuan yang berangka tahun 944 Saka atau tahun 1022 Masehi, menyatakan pembebasan pajak bagi penduduk untuk menjaga pedarman dan juga kebun dari sang raja. Ini kawentenan Pura Penataran Agung puniki pura sampun lami pisan. Ini diperkirakan puniki sampun wenten ring abad ke-8. Ini kawentenan sejarah puniki, dan tios, wantah pengawit saking pengarauh dari si Markandeya ring Bali, saneka pertama, sake wanten gagal. Raris ide kembali malih ke Jawi, ke Gunung Raung. Irika raris ide boleh wawisik, boleh waran nugraha saking ide betara, raris sedang wawanin rauh ke Bali, raris nyujur ke Gunung Agung. Sesampun ide rauh ring Gunung Agung, irika raris ide resi Markandeya inggih punika mulang pedagingan, mulang dasar saneka wastanin pancadhatu. Disampun irika, sampun mulang dasar pancadhatu, raris irika raris genah punika kuwastanin Basuki. Wastukih punika tegasnya ne selamat. Radosnya ne ide resi Markandeya bahwa pengiring-pengiring resami sampun ide ngemolehang kerhajangan keselamatan. Raris ide mewali malih iki kejagat Ubud inggih punika ring Pura Campuan Ubud. Inggih punika ring Pura Gunung Lepah. Saking rike ide raris ngelimakan pemargi, raris manut inggih punika pustaka Baliage, ide meduwe peseraman iki ring selantang tukad was peniki wentan ketiga inggih punika ke pertama ring Pura Titempul Negari Singapadu Tengah, raris kaping kalih riki ring Pura Penataran Agung sanes kuwastane Candi Tebing, kepeng tiga punika ring Gua Raksasa ring Pura Gunung Lebah Ubud. Dados nyane tigang peseraman ide resi Markandeya peniki kuwastane Trilingga Asraman ide resi Markandeya. Raris Pura Penataran Agung peniki ke bawah puniki wantah Pura Dangkayangan. Inggih punika Pura Dangkayangan Penataran Agung Jukut Paku. Inggih punika pura sane memuliakan sepengerauh pemargi nide para wiku para marsi ring Bali. Struktur mandala Pura Penataran Agung Jukut Paku terdiri atas 4 mandala. Yang pertama adalah Candi Tebing sebagai tempat peseraman Resi Markandeya. Pura Beji adalah merupakan taman asrama ide Resi Markandeya, karena taman adalah tempat penyucian lahir batin. Sebagai tempat ide Resi Markandeya ngastawu atau sebagai tempat pemujaan beliau di Pura Penataran Agung. Dan yang terakhir di Pura Banjar Sawah,
yang masih di wilayah Pura Penataran Agung Jukut Paku sebagai penjaga dari Pura Penataran Agung. Dengan luas sekitar 1,5 hektar, Pura Penataran Agung Jukut Paku ini terdiri atas beberapa buah bangunan suci dan pelinggih, termasuk pelinggih pokok pura. Nista Mandala terletak di arah barat, di jaba sisi terdapat Candi Bentar, Panggungan, Pura Melanting, Bale Kulkul, Wantilan, dan Prantenan di arah timurnya. Wewengkon, wewidangan, utawi tawaseng Mandala, Pura Penataran Agung wentan petang Mandala. Hingga pendeka Candi Tebing, ring peseraman dari Resi Markanya, kaping kalih Pura Beji, wantah taman, tetaman dari Resi Markanya, iriki pemujaan dari Resi Markanya, ring Pura Penataran Agung. Talar wentan mako sapam, penjaga Pura Penataran Agung, hingga Pura Banyar Sawah. Palingi-palingi jajar kemiri sana wentan ring Pura Penataran Agung, ingin penika ke pertama wantah padma sana, raris ngeluarin penika wantah lingih ide betara Penataran Agung, ingin penika gedong, menyangan seluang, pengururah agung, balai paingkupan, gedong ide ratu gede, penyawangan ide betara segara. Peslang, raris keluar penika wentan lumbung, genah lingih ide betara istri. Raris wentan pawedan, pesanakan. Si kangin penika wentan gedong sari, lingih seri sedane, utawi kasel pertiwi, raris rika sekauh penika wentan gedong lingih lingga kemar. Inek lingga kemar peniki unik pisan, mina peniki satu-satunya wentan ring Bali, peniki lingga kemar. Duan peniki Pura Penataran Agung sana kepuja riki istadewata wantah ida sangyang siwo maha dewa. Lingga peniki wantah simul niasa ide sangyang siwa. Raris yang tengah penika wentan publik, niki sekau wentan piasan utawi pengaruman. Raris yang Pura Banyar Sawah, penika wentan lingih ide betara Sri Sedana, betara Sri Sedana, rika sekaler, luat penika wentan pengurah agung, luat penika wentan tepas, penika tepas lingih, rencang-rencang ide betara riki penata agung lingih gamang lingih pengenter muasan tiwasan wenten raris balai pesantian wenten raris balai piasan rikeri ring ring Pura Banyar Sawah raris ring beji punika wenten gedong lingih ide sangyang Wisnu hingga punika ring beji raris wenten telaga punika lingih ide betari Gayatri, talar yang pancuarannya betari Gayatri, talar yang tukar penika Dewi Gangga. Pemugaran Pura Penataran Agung Jukut Paku ini dilakukan dua kali pemugaran, secara bertahap yang dimulai tahun 2002, secara keseluruhan dan yang terakhir tahun 2014 yang dipugar Gedong Ide Ratu Gede. Dalam renovasi atau pemugaran ini, masyarakat beserta pemuka adat sepakat untuk tetap memelihara titik-titik kesucian pura dan melakukan rehab tanpa harus menghilangkan peninggalan-peninggalan yang ada. Ini pemugar-pemugar ring Pura Penataran Agung punika sampun mulai sejak tahun 2002 punika sampun ngemarga punika sami niki ring penjenang-penjenangan sami sampun kepugar dalam ring penyengkar-penyengkar dalam ring pelikus diwasa punika sampun memaki punika ini pemugar punika diwas punika dari tahun 2014 punika sampun di dalam memarga punika ini pemugaran gedong ratu gede punika ring belakang di tiang punika sampun dalam memarga punika. Pengempon Pura Penataran Agung Jukut Paku berasal dari Banjar Jukut Paku yang berjumlah 159 kepala keluarga dan penyungsung desa Pekraman Singakerta secara keseluruhan berjumlah 800 kepala keluarga. Para pengempon ini bertanggung jawab penuh atas keberadaan pura, meliputi pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, serta pelayanan terhadap masyarakat yang memedek ke Pura Penataran Agung Jukut Paku.
pengempon pura penataran agung niki makweh 159 kakak. Kedados niki keramaan titiang 159 kakak niki kramo pengarep 74 kakak, 85 kakak sekadir niki ayah pengampelan utawi pengempian. Nike sane nyarangan titiang niki ngempon pura penataran agung sarang ide ratu gede sane melingih riki musikian ring jeruan utawi ring mendalani utamu. Upacara keagamaan yang dilaksanakan di pura penataran agung Cukut Paku meliputi rutinitas atau upacara nitiakala dan upacara sewaktu-waktu atau nainitikakala. Upacara rutin yaitu pujawali atau piodalan. Berdasarkan perhitungan wageran dan wuku, yaitu pujawali di pura penataran agung Cukut Paku setiap anggare kasih medang sieun, dan upakara pekeling ring ide betara ratu gede bertepatan dengan anggare kasih prang bakat. Wali nida ring pura penataran agung inggih punika nemonen anggar kasih medang sieun. Wali nida wentan sepen, wentan ketiga sepen, pepundakan lan dos ngenadi. Ring nadi punika wantah ide ring penataran agung puniki ngeroh sesuwun saking katik lantang wentan saking ratu alit tulingsir wentan saking peninyuan saking purusado gianyar dalar nggih nika selami tigang rahina ring pepudakan wantah kalih rahina ring sepen wan wentan kalih rahina wentan rahina. Pura Penataran Agung Cukut Paku ini memiliki beberapa keunikan. Di antaranya peninggalan berupa lingga kembar, candi tebing, dan ceruk-ceruk pertapaan. Selain bukti otentik berupa lingga, di pura ini juga terungkap berbagai keunikan. Di antaranya adanya pelinggih gamang untuk memohon kesejahteraan, keselamatan, kesuburan. Di pelinggih gamang tersebut juga memohon penerangan, hujan, dan lunas kekuatan. Selain itu, adanya kelompok spiritual yang melakukan meditasi dan diperoleh kekuatan berupa api yang keluar dari candi tebing yang dapat menghidupkan dupa, hingga keberadaan ancangan berupa ular besar, kerbau, wenara petak atau kera putih, dan lingga kembar pernah dilihat mengeluarkan asap, serta menampakkan wujudnya pada hari-hari tertentu diyakini sebagai penjaga pura. Nah ini keunikan-keunikan ring pura puniki, wentan dua ini hubungan pura puniki ring pura Gunung Lebah, dirga wentan protimo, nah sana berupa anoman ya, saat sering ke. Nah lingsir titiang naran mawasan dirga wentan melang, melah-melahan ini ngayah ditu-ditu, nah ada bojong putih ya, wentan wanara putih ya. Talar wentan ke, neka bawas lingsir titiang, wentan lelipi kenang ya. Nanggo gombang ya, wentan lelipi lu, wentan riki ring pura Banjar Sawah, ditat kalau wentan pecentokan lomba-lomba, titiang dalar darahang ya, namun nunasicang ya, dan jauh nah nunasicang mandu keselamatan ada ya, di pecentok. Ya. Nah, seringan ampun menang ya, ini lingo yoni kemar mika secara nyata sering medalan embun ya, dibiasana lingsir mawasan ya dumun, nah, ora kalau ada adonatan kari ngene kalau sekar nggih betul wentan nggih dalar wentan nak dikira adu kakiang di tiang saking adu kakiang kidul nika sering ayen wentan nak sungkan anah salah ingatan bodoh kata bawasan lah kentan nak dika ampun silam-silam nak dikiring ring tukar bawa sampun kentan luka ring pancor segar ampun. Pura Penataran Agung Cukut Paku Singakerta merupakan pura penyungsungan umum untuk memuja ide Sang Hyang Widiwase dalam segala prabawanya atau manifestasinya sebagai tempat memohon kemakmuran dan kesejahteraan umat. Pura Penataran Agung Cukut Paku ini juga sering disebut sebagai Pura Arca Pratista atau pura yang menyimpan banyak arca-arca pralingga dewa. Besar harapan dari pengempon pura penataran Cukut Paku ini untuk menjaga warisan budaya yang memiliki nilai sangat penting, serta partisipasi dari seluruh umat Hindu yang berada di Bali maupun di luar Bali untuk tetap menjaga sejarah kebudayaan yang adiluhung ini,
agar senantiasa terjaga kesucian serta kesakralannya. Ini kawentenan pinunas titiang ring pamiarse sarang sami kalau ring pemerintah peniki utawi ring kiring universitas nggih mahasiswa khususnya peniki ring budaya arkeologi wentene peniki arah penitiang wenten raris peninggalan-peninggalan purbakala di kiring pura Penataran Agung nggih peniki Lingga Yoni peniki sane kemar peniki patut wenten penelitian saking sane wewenang nggih peniki saking perguruan tinggi nggih ilmiah peniki saking sane oneng ring arkeologi mana wenten penelitian iki. Aram didan dalar ring masyarakat iki mangdane sida ngelestarian nyago peniki kewentenan warisan budaya sane adiluhung. Mangdane presida ajak lestari ngantos kawekas.